Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji ya guys ya. Oke, di video kali ini aku main game Clash of Lords 2 dan bugnya untuk di mailbox itu masih ada ya guys ya. Dan di sini aku punya tips supaya bug itu nggak terjadi gitu guys ya. Yaitu kalian jangan mengambil hadiah dari mailbox sebelum jam 1 siang ya guys ya. Kalau sudah jam 1 siang itu aman guys. Ini aku kan tadi dapat hadiah jam 1 kurang tuh 00.46. Nah, aku baru klaim setelah jam 1 siang. Sekarang kan jam 1 lebih 42 ya. Itu aman-aman aja, guys. Itu masuk ya, guys ya. Kalian bisa lihat di sini item. Nah, ini dia ya, guys ya. Ini dapat ya hadiahnya. Jadi seperti itu untuk menanggulangin bug yang cukup meresahkan ini ya guys ya. Kemarin aku dapat hadiah banyak banget dari Spend Jewel di hari Senin ya, karena trading plus ambil-ambil gitu sampai spend 30k Jewel. Bahkan dari Beat the Odds ataupun Uncover the Treasure itu semuanya aku udah masukin ke mailbox, dan itu sebelum jam 1 siang. Aku klaim langsung nggak ada yang masuk guys di pack guys. Wah, parah banget itu kan guys ya. Tapi sekarang aku udah nemuin caranya supaya bugnya itu enggak terjadi gitu guys ya. Seperti itu tadi yang udah aku katakan, kita jangan ambil hadiahnya di sebelum jam 1 siang ya guys ya. Oke, di sini aku akan ambil lagi untuk ini guys. Oke, aku butuh spend lagi nih guys buat ambil hyper potion ya. Hyper potion untuk hero arcane plus fantasy aku udah punya, jadi nggak perlu aku itu lagi ya guys ya. Ambil lagi essence nya oke, kita langsung saja pakai karena ada event memakai ini juga ya guys ya. Oke, sekarang sudah bisa ambil, harus 4000 ya, 4000 guys. Oke, Jewel segini Senin sudah 18.000 kan ya guys ya, harusnya bisa guys. Dari mana ya kira-kira? Kita harus antisipasi juga sebenarnya guys ya. Dari arena, nggak ada udah. Tapi kalau sudah reset bisa sih. Ada lah ya, ada sampai 18 untuk limited trading soalnya guys ya. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, di sini kan sudah jam 1 lewat. Kalau aku klaim itu biasanya lancar biasanya, nah kan? Itu nggak tahu kenapa itu servernya kayaknya guys, karena kebanyakan server jadi IGG itu bingung memilih jamnya gitu guys ya. Untuk di server yang sebelumnya itu jam segini, sekarang jadi jam berapa gitu, kayaknya bingung lagi guys. Udahlah, aku udah banyak banget komplain di live support tapi tetap nggak ada perubahan, ya udahlah, yang penting udah usaha guys. Sekarang aku udah pasrah aja lah, yang penting udah tahu cara untuk menanggulangi ini guys. Jadi jangan sampai kalian ya guys ya, sekali lagi jangan sampai kalian ambil sebelum jam 1 siang guys ya. Oke, selanjutnya langsung saja aku akan attack satu match di ini ya. Wah, ini level 60, tumben banget aku guys nemu level 60. Kita cek seperti apa, biasanya walaupun level kecil kuat loh biasanya. Oke, kita cek. Wah, ini event tuh kan ada clip special set lagi. Ini orang Cina ya, pay to win kah atau free player yang sudah main lama tapi kayak aku guys cuma fokus ke hero. Nggak tahu itu kayaknya sih, kayaknya guys ya itu pay to win karena equipmentnya dengan clip specialnya itu nggak pas gitu. Equipmentnya masih pada biru kayak gitu, udah ada clip special. Gak tahu sih. Oke, aku attack yang ini aja kali guys ya. Oke, untuk Mobile Legend aku udah uninstall dulu guys ya. Gak tahu kenapa lagi nge-lag mati nih HP. Kadang kayak gitu HP aku guys, nge-lag tiba-tiba ntar lancar kayak gitu. Gak tahu kenapa. Ntar kalau udah lancar lagi aku download lagi guys.
Tapi untuk game Clash of Lords 2 aku tetap mainnya guys ya, walaupun banyak bug ataupun apa. Dari dulu juga banyak bug sih, tapi untuk bug yang sekarang ini itu paling merasakan sih daripada bug yang udah pernah ada. Yang sekarang itu yang paling merasakan. Kalau dulu itu ada yang merasakan paling kayak nggak bisa login gitu guys, susah loginnya. Bahkan aku dulu sempet pakai harus ya, pakai kayak VPN gitu guys, baru bisa login. Parah banget kan guys. Nah, sekarang kan nggak perlu, udah terselesaikan ya bugnya yang itu. Banyak lah dari dulu memang, kalau habis update biasanya itu memang banyak banget bug seperti ini guys. Jadi saran aku kalian sabar aja ya guys ya, kalau emang ini sih, kalau enggak ya silakan saja uninstall aja, apa-apa enggak rugi kok. Ya itu kalau misalkan kalian ingin tetap lanjut main game ini, kalian bisa ikutin tips aku ya, jangan sampai kalian ambil hadiah sebelum jam 1 siang guys, karena kemungkinan akan terjadi bug seperti tadi guys ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys. Sekali lagi terima kasih. See you in the next video. Bye bye.